adalah salah satu inovasi desa Ciburayut yang telah sukses menyerap tenaga kerja dari warga sekitar. Dengan adanya inovasi inilah, menjadikan tingkat perekonomian warga pun meningkat. Tim pelaksana inovasi desa menjadi wadah bagi warga desa Ciburayut guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, baik sumber daya alam dan manusia di desa tersebut. Desa ini diberi nama Desa Ciburayut, di mana terletak di kaki Gunung Salak. Desa ini di tengah-tengah, yaitu antara dua desa, Desa Ciadeg sama Desa Pasir Jawa. Alhamdulillah potensi di desa ini, terutama pertanian, kemudian dari segi perikanan dan juga perairan. Dan juga alhamdulillah Desa Ciburayut ini memiliki wisata desa, yaitu Kampung Bambu, di mana Kampung Bambu ini banyak ditujukan buat pertanian. Kerja di sini alhamdulillah rata-rata hampir 100% itu dari warga sendiri, di mana diambil dari tenaga kerja, yang di mana di situ banyak sekali potensi-potensi yang bisa diambil, tidak harus jauh-jauh, cukup dengan warga kita sendiri. Harapan untuk kemajuan desa ini, ya terutama saya sebagai kepala desa Ciburayut mengharapkan sekali, terutama untuk kemajuan desa ini dalam segi pertanian, dalam segi perikanan dan juga pengairan. Kenapa? Karena maju dari desa ini tergantung dari segi SDM-nya masyarakat. Pengembangan wisata di desa tersebut didukung tim pelaksana inovasi desa Cigombong, sehingga membuat para warga sekitar desa bisa bergerak bersama dalam mengenalkan potensi desa kepada halayak luas.